Isu bekalan air dan pengangkutan awam, dua isu penting yang diharap Johor jadi keutamaan dalam pembentangan bajet 2017 bagi menambah baik kehidupan dan kemudahan rakyat negeri itu. Menteri Besar Johor, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan infrastruktur merupakan perkara asas yang dinilai para pelabur dari dalam atau luar negara. Yang kita mengharapkan daripada pusat ialah soal antaranya soal air dan juga soal pengangkutan awam yang saya rasa sudah sampai masanya. Dari segi jalan, rangkaian dan sebagainya, kita berpuas hati dan kita tahu banyak sudah pun pihak kerajaan pusat membelanjakan dari segi jalan. Beliau ditemui media pada majlis perasmian persimpangan bertingkat Bukit Amba di Lebuh Raya Utara Selatan di Johor Bahru. Pembukaan persimpangan bakal memudahkan selain mengurangkan waktu perjalanan pengguna jalan raya dari lapangan terbang antarabangsa Senai ke pusat bandar. Fasiliti itu turut menghubungkan Senai Desaru Expressway ke Pasir Gudang untuk memudahkan akses ke Pelabuhan Tanjung Pelepas dan Pelabuhan Johor.